Teman-teman, kali ini kedatangan motor Vario 125. Ini mengalami mau coba ganti ban ya teman-teman. Tapi setelah bongkar segitiga nih, wah mantap sekali. Sulit sekali ya. Ini sudah berbagai cara ya. Ini macet total teman-teman. Gak bisa dilepas. Kita akan coba lepas menggunakan tracker magnet ya. Menggunakan tracker magnet yang ujungnya ada pelor ya. Pelor, jadi nanti biar nggak merusak di bagian as ini, karena ini sulit sekali ya dilepas. Kita akan coba kasih pelumas biar lebih mudah ya. Kita biarkan sejenak ya, karena ini sudah macet lama nggak dibongkar ya. Mau pergantian ban, ini kasus yang sering dialami jika mengalami macet di bagian segitiga belakang ya. Langkah pertama yang perlu kita perhatikan, jangan langsung dipukul menggunakan palu ya. Ini bisa dipukul tapi nanti di bagian drat ini bisa penyok ya. Penyok nanti malah merusak. Nah, lebih baik menggunakan tracker magnet seperti ini yang ujungnya ada pelor ya. Jadi nok di sini, ngancing di sini ya. Jadi nggak merusak drat. Kita akan coba kita lepas ya. Dengan cara seperti ini. Nah, ini sudah lumayan ya, ada perubahan naik sedikit ya. Kemudian kalau perlu, nggak perlu dipukul, kita bisa gunakan kunci T 2 biji ya. Ambil satu nih, satu kanan dan satu kiri. Alhamdulillah dia langsung terlepas teman-teman. Ini cara yang paling gampang ya. Bila teman-teman mengalami as segitiga nih macet nih, karena di sini sudah berkarat ya bekasnya, jadi menyebabkan macet. Mantap sekali, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Tinggal kita lepas.